acara MotoMobi News Karnaval. Sekarang ini hari Sabtu, syutingnya hari Sabtu, videonya diedit hari ini, keluar hari ini juga. Jadi apabila Anda nonton ini dan belum sempat ke Cubic, masih ada hari esok. Hari Minggu Anda masih bisa di ke Cubic lagi karena ini acaranya 2 hari. Ya. Ada apa aja di sini? Nonton video ini sampai habis dan kami sedang menunggu konvoyan Satmori. Dan di sana ada si Mamang. Selamat pagi, dan ini suasana kita yang mau konvoy di rest area 7 Bintaro. Nah, seperti ini udah pada datang semua. Kita kayaknya start di jam 9-an. Tapi kira-kira nih yang ikut konvoy itu ada sekitar 40 mobil. Bayangin, pusing. Mari kita cek ada mobil apa aja nih yang ikut konvoy. Yang paling ujung ini ada, ini sepertinya sendiri nih, Peugeot 306. Ini dari, bener ya? Klub Peugeot 306? Iya, 306 Community. Mantap. Ini dari mana Om berarti? Jakarta kah atau dari mana kah? Saya dekat sini, Bintaro. Oh, Bintaro dekat ternyata. Aduh. Terima kasih Om sudah datang. Thank you Om. Iya, nanti kita bentar lagi nih berangkat nih. Siap. Oke, thank you Om. Ya. Nah, ini jadi mobilnya Road Captain. Jadi Paman Didot pasti nyetir mobil ini. Ini paling depan pasti nih, Hardtop. Ini ada mobilnya Om Dito, tapi nggak tahu Om Ditonya sebelah mana. Dan di sini ada anak-anak Corolla nih. Nah, kita samperin aja nih, dari mana aja nih. Thank you yang udah mau hadir ikut konvoy ini. Ya, aduh, thank you. Aduh, ini dari mana nih sebetulnya? Titik kumpul sebelumnya di mana sebelum di sini? Kita udah di sini. Rajin banget. Dari Depok. All New Corolla Depok. Pertama nih kita datang. Dari jam 8. Kita dari Depok jam 7. Jam 7 rajinnya. Mudah-mudahan menjadi lancar ke sana perjalanannya. Oke, thank you Om. Sama-sama, thank you. Kita samperin orang yang penting. Ini karena suka merescue, menolong seseorang. Om Dito dong datang. Siap. Thank you. Apa kabar, thank you Om, udah ikutan Om. Sama-sama. Kita numpang apa, Om? Numpang. Enggak, jangan, enggak apa-apa ini nanti. Dulu kameramen gue nih. Kameramen juga. Enggak. Oke. Jadi kita jalan kaki Cubic ya. Jalan kaki okay. Maksudnya. Mobilnya di sini aja. Bikin hore-hore di sana. Bikin hore-hore. Kita bikin keributan, tapi keributannya yang positif. Positif. Iya gitu. Dong. Iya dong. Baru. Ya kalau ada apa-apa nih mobil, nanti ini tinggal diderek ya. Ada derek tolom. Bukan mobil Om iya, ya. Kita lagi libur hari ini. Libur. Thank you loh Om. Sama-sama. Udah mau datang, mudah-mudahan di sana kita lancar lah. Amin. Makasih. Siap Om. Yo. Iring-iringan sudah sampai, ini dia. Waduh, itu double kabin ceper amat. Nyeret masih dia, Ersus. Wah, keren banget nih. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Keren-keren mobilnya. Nah, setelah kotak. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Masih banyak barang-barang audio lagi dalamnya. Ya ampun. Jadi
karnaval ini dalam rangka halal bihalal nih. Setelah Lebaran kita ketemu rame-rame, Anda semua diundang datang ke sini halal bihalal, kita saling bermaaf-maafan. Halo. Ini baru tanya dijual apa enggak ya? Keren banget ini. Keren lagi. Aduh, thank you for coming. Ini paling cocok panas-panasan. Mantap, E30. Corolla pertama kali jadi front wheel drive tuh generasi ini. Ini banyak mobil-mobil bersejarah ini. Halo, awas nyundul. Wah, Previa atau Estima. Halo, habis mudik ya? Chatnya samain. Siram aja ininya. Samain chatnya sama ini. Halo. Hati-hati ada mobil. Ya om. Lo udah gonpol. Maaf lahir batin. Aduh keren banget ya. Dulu bekas Tommy, listrik om. Oh iya, halo tante. Manual, untung power steering ya. Lagi masalah dikit. Koplingnya berat nggak? Kombi pinter. Kan kodok. Kombi kepikiran, aduh ini kombinya bukan sembarang kombi ini. Mantap om. Keren sekali. Kombi, waduh, kodok-kodok semua. Mantap om. Pengen nih beginian nih. Ayo dong, bikin. Hah? Kurang meriah. Nggak mau bikin EV. Hah? Ini pakai tapi EV. Tapi hilang ya jadi jerjek-jerjeknya itu loh. Om, halo. Wah ini baru. Ini apa tema liverinya apa om? Parade lukis. Parade lukis. Nah ini om Didot. Pakai hardtop. Ini hardtopnya siapa? Aduh ya. Bagus amat. Tapi sama saja ya. Oh, kan bisa foto bareng saja dong. Iya bisa. Iya bisa. Tengah-tengah gitu yang bagus. Bensin. Halus sih bensinnya. Emang ngoper-ngoper gue gak suka. Iya, kayak gini. Aneh. Nih. Lihat nih. Volvo jenazah. Halo. Ini asli jenazah? Asli. Asli jenazah. Asli. Jadi karoserinya karoseri sana? Luar. Swedia. Swedia yang bikin mobil jenazah ini? Iya, betul. 240. Aslinya sedan, nama di Wilson-nya di sana dipanjangin. Dipanjangin, tapi ini 240. Iya. Ada setannya nggak? Banyak sih di belakang. Ini pada mau turun ya abis ini. Makan siang ya. Apa yang dia makan? Mau nyoba om? Hah? Mau nyoba naik? Mau minjem mobilnya nanti, kapan-kapan ya. Minjem ya. Oke, boleh om. Ya, kita review ini. Wah, sudah pada sampai ya. Gimana? Capek gak? Capek, oh, haus. Berarti haus, butuh haus, energi haus, ekstra. Haus. Nah, ini. Haus, Om Dito. Haus. Butuh energi ekstra, dan di sini ada Real Food Sporte. Sponsor kita. Coba ini. Ini udah terpanas nih. Nih, Om Real Food. Ini apa khasiatnya nih buat orang-orang yang capek begini? Capek nih. Lagi panas-panas gini nih, nggak panas-panas banget kan? Ini kan dingin-dingin nih, seger, rasa coklat. Ini kalau diminum nih ngasih tenaga lebih nih buat seharian di event nih nggak capek nih nanti. Kenyang juga nanti jadi tenaga nih. Jadi tenaga. Bisa nggak perlu makan lagi? Bisa dong. Karena kan ini ngegantiin makanan. Udah emang bikin. Rasanya apa sih? Rasanya coklat-coklat kayak minuman waktu kita kecil. Tinggi jadi, protein. Rasanya old school ya? Old school. Ini orang-orang old school semua nih. Bukan. Old school, ini liat nih. Liat nih. Old school. Ya oke, ini kita kasih minum.
Boleh. Yeah. Ayo teman-teman semuanya feel free buat langsung nyobain testing dari kita. Ini gratis ya, gratis ya. Buat yang datang ke sini, apabila Anda mau mencoba Real Food Sporte, silakan datang ke booth-nya. Minta aja, karena gratis, rasain. Gratis. Kalau perlu story-in. Iya, betul. Kalau story, itu juga kalau mau check out langsung di kita, langsung ada promo juga. Kalau kita mau join Activation Community kita juga, bisa dapat free gimmick juga. Jadi, nggak akan ada ruginya di sini. Nah, itu. Makanya, nih kita tanyakan yang setelah minum. Yang old school. Gimana old school? Enak. Ini udah dua nih. Kayak minuman coklat tadi itu. Kayak minuman coklat tadi? Iya, bener. Ini seger. Kandungan proteinnya tinggi. Protein tinggi, makin sehat dong. Makin sehat, nanti berotot. Kenyang, langsung kenyang. Luar biasa. Kopi kalorinya berapa? Ya. 150. 150? Hanya 150 kalori. Dapat 25 gram protein. Nah, tapi kalau tadi yang diminum itu tuh yang meal replacement Omobi. Kalau yang Omobi yang 25 gram protein itu yang whey protein kita nih. Oh, whey protein yang kiri. Ya, mau cobain juga enggak teman-teman ya? Oh, boleh. Ya. Ambil sendiri juga boleh. Oh, coba langsung aja, Om. Lagi dingin-dinginnya nih. Boleh. Boleh nambah enggak? Boleh, Om. Silakan ayo maju satu persatu. Yang mana yang boleh, Om? Yang kiri. Yang kanan tuh yang tadi. Yang ini baru. Yang beda. Yang beda whey protein itu. Nah, yang kiri tuh untuk nge-gym gitu. Nge-gym itu macet. Nge-gym gitu. Itu salah ya? Persiapan pasang speaker. Om turbo, coba om turbo. Ini biar angkat tool-nya kuat. Buka baut tuh kuat nanti. Silakan, Om. Tambah kuat. Ini udah kuat. Rasanya apa ya? Unik, enak. Terus menambah tenaga. Habisin dulu. Hati-hati, ini sampai malam loh. Tenaganya maksudnya. Nah, ini ini apa ini? Teman-teman yang udah nyobain semuanya udah datang, thank you banget nih. Udah ngeramein acaranya juga. Kita ada sedikit nih buat dibawa pulang dari spotnya nih buat teman-teman. Nih, boleh baris kali ya, ngambil satu-satu. Boleh, Om. Terima kasih telah datang. Ini langsung belum dicuci sih, Om. Ini gede banget nih. Boleh nih kayaknya langsung di sini. Lah, ini kan barangnya sama. Oh, sama semua. Oh, iya. Ini isinya, ini ada adukan. Ini jadi real foodnya di bubuknya masukin sini dan air menjadi kocok-kocok. Ini ada pernya dalamnya untuk bisa mengocok. Ini Real Food Sporte Real Meals. Dan itu yang tadi sebelah kiri adalah Real Food Sporte Real Pro. Bisa bikin otot. Yuk kita lanjut, sana yuk. Oke, ada apa aja di sini? Oke, nonton video ini sampai habis. Dan apabila Anda di Jakarta, datang ke Cubic, datang ke acara kami ini, Halal Bihalal, dengan tema otomotif. Acara ini juga disponsori oleh Real Food. Nah, ini ada Cleansy, ini apa nih Cleansy? Sporte dan Real Meals, Pak. Oh. Ya, kalau ini Cleansy untuk yang dietnya. Ini untuk yang diet. Kalau Sporte untuk yang gym. Ya, untuk gym ya. Untuk pembentukan massa otot. Massa otot. Kasih, Pak. Nah, ini juga ada jual-jualan diecast. Ngeri kalau mulai, kami ingin mulai main ginian. Tapi pasti akan beli terus. Tiap datang ke kota mana, negara mana, pasti nyari ginian. Itu hobi yang bagus sih. Laki-laki butuh hobi. Ya, ini ada Ducati Panigale, ada Yamaha X-Max. Mana? Kan Festive, ini X-Max Festive di tengah. Ini model lama. Nah, ini seru banget nih. Ini seru. Hashtagnya kalau mau posting, ya ini semua baik banget juga konten kreator. Datang dari Moto Mobi News. Ada RC. Off-road. Keren, ini ada treknya di sini. Udah kumpul? Yuk, kumpul dulu. Ini mobil-mobilnya, Cherokee. Jadi kalau nanti masuk nih, di YouTube kan, aku bisa ada. Nah, yuk kumpul lagi. Ini ada. Ini keren nih. Ini kalau bikin ginian aslinya nih keren sekali nih. Bisa kali ya? Masa nggak bisa ya? Leather frame kan?
Ya kita nanti coba, kita nanti coba. Kemudian ini ada busnya Cakra Motor, jadi bisa beli oli di sini. Banyak, sobat kami beli suara Om Indra Alfarizi. Ah, ini lucu nih. Om Indra Alfarizi dengan berat badan seadanya dan akhlak yang sempurna akan menyapa kita semua. Silakan, Om Indra. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara MotoMobi News Karnaval 2023. MotoMobiNews.id adalah alamat website yang kami buat mulai beroperasi sejak 10 Agustus. Kemudian kehadiran MotoMobiNews.id ini, MotoMobi berevolusi menjadi sebuah platform media nasional. Kita langsung aja yuk mengundang Om Abi untuk dapat naik ke atas panggung. Om Abi! Ya, Syukur. Ya, mana? Ini jadi sejak minum Real Food Sporte itu bisa begini? Iya. Mana? Real Foodnya baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yes, ini pertama kali kita bikin acara MotoMobi News pula yang buat, kan luar biasa. Luar biasa. Ya. Ini kita buat untuk dalam rangka kita saling bertemu para pencinta otomotif yang sedang berada di Jakarta untuk saling berkenalan, ya saling bermaaf-maafan, ini halal bihalal, ya. Ini kami ingin, ini tuh dilaksanakan setiap habis lebaran, ya. Kalau kita punya umur panjang, tahun depan dapat lebaran, kita adakan begini lagi, kita saling ketemu, nongkrong-nongkrong bareng di mall yang enak. Ya, terima kasih Kubik. Mana Kubik? Nah, itu dia. Terima kasih Kubik, terima kasih Real Food Sporte, dan terima kasih semua yang mendukung acara ini, dan enjoy. Enjoy lihat-lihat, bisa main, ada off-road RC, ada mobil-mobil klasik. Kalau ada hasrat ingin beli, silakan coba ditawar. Kalau kali aja dijual kan. Itu saja. Ya, biar kita bisa enjoy MotoMobi News Karnaval ini. Terima kasih telah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Omobi beneran suaranya enggak bisa bohong, aman nyebelinnya. Enggak apa nyebelin. Ngangenin tepatnya. Wow. Ya. Ayo Omobi kita menuju Omobi. Ya, ini ada Daihatsu. Iya. Ada Rocky, ada Ayla yang baru. Kita masih menunggu Ayla kita. Ini ada Mamang-mamang Yuskar. Mamang-mamang Yuskar. Dia lagi belajar juga, bukan belajar, dia sekarang ikut mereview new car juga. Boleh. Ya, tapi enggak bisa jadi mamang-mamang new car. Tetap used car ya. Bekas. Bekas. Enggak, masih used car. Used car, used bike, pokoknya semua bekas-bekas mamang. Ini apa? Stargazer. Ini Hyundai. Ya? Hyundai. Hyundai. Harus ada lak-lakannya harus keluar ya? Ada ini. Ada apa-apa. Biasa nonton Korea enggak? Hah? Ayo Tio! Nah. Ini busnya Cling. Ya, yang punya bus belum datang, belum bangun, Dendy Mas. Katanya ada produk khusus yang hari ini bakal habis, yang mana nih? Ini dia. Tuh, ada tengkoraknya tuh. Ya, ini Cling yang pakai tengkorak. Ini Sobat Mobi tuh baru denger. Siapa yang bikin? Loh. Gimana sih? Apa ada hashtagnya loh? Acit. Gak ada yang bilang-bilang. Nih, merchandise. Ini merchandise kita yang khusus hari ini. Ya, cari orang gemuk yang keringetan ini. Ini keren loh, kan ya tuh, limited. Ini kan kayak jambu air ya? Kayak jambu air. Keren kutu air. Ini ada mobil-mobil, ini mobil-mobil ke apa ya, 90s, enggak 90s ya, ada yang 80s juga. Ada yang 80s, ada yang 90s. Waduh, ini dulu SMA pernah pakai ini nih, Vario. Wih, kangen ya? Keren nggak dulu anak SMA pakai ginian? Ya kaya kan? Hah? Kaya biasanya kalau anak SMA mau gini orang kaya nih. Masa sih enggak lah? Cewek mana yang nggak mau tapi pulang tuh? Lo ya. SMA pakai gini udah diceperin belum? Diceperin? Iya udah. Diceperin. Pastilah. Nggak, ada ceritanya dulu waktu punya Vario. Kan ceper tuh. Iya. Terus lagi PDKT sama tante Mobi. Saat itu lagi PDKT. Pertama kali nganterin pulang. Ternyata jalanan ke rumahnya itu rusak. Gusrot, gue enak banget.
Eh jadi anterin pulang, nanti malam aku jemput lagi ya, kita makan malam. Iya. Langsung ke Haji Nabi dulu abis itu. Iya. Standarin mobil. Belajar dari abis malam. Abis itu mandi terus balik lagi. Nah ini, di sebelah Jimny Champion ada Real Food Sporte yang kita juga datang ke sini tinggal Mas coba Mas gitu. Betul, tinggal ambil aja. Boleh Mas, langsung coba nih Mas. Coba, coba. Eh Juan, biar cepet tinggi. Silakan Mas. Oh, ini untuk diet. Ini Real Meals untuk diet. Ini Real Meals, yang itu Real Pro. Real ini Pro. Yang W. Minuman protein. Betul, jaga otot. Gimana? Bisa begitu ya? Enak. Enak Mas. Enak. Enak. Habisin coba dong. Satu lagi Mas. Udah habis ya? Mas cobain satu lagi juga Mas. Lagi. Baru juga diet, naikin lagi. Jadi otot langsung ya. Mas. Silakan Mas. Biasanya coba air tank gelasnya satu aja gelasnya dikocok air udah haus banget dah masa. Ini man mumpung gratis dia minum banyak ini enak sama gorengnya enak miring-miring harga ini banyak kayak jenis-jenis yang menarik nih ih jauh harganya cuma 600 ribu ini 350 350 ribu full layar begitu luar biasa. Lah kok di tembok ada dingin nih? Ada banyak, ada dashcam, ada head unit, power back door, ambient light, pokoknya apa aja aksesoris mobil kita ada. Ada dong. Dashcam. Dashcam, head unit, power back door, electric push step. Terus ya sampai karpet mobil macam. Karpet juga ada. Ada. Luar biasa. Komplit. Matanya kemana sih? Ngobrolnya matanya kemana? Lama, ini kan kelihatan, oh, nggak kelihatan ya? Dah. Cakra motor. Cakra motornya spesialis oli dan aki. Nah, selamat datang, Bung Fitra Yere. Eh, mobil Anda ke arah lobi Lulu itu ada GR Yaris banyak parkir dari klub GR Yaris Indonesia. Itu ada Bung Fitra di situ sedang berfoto-foto. Aku maunya waktu tadi ini berulang. Ini ada radio control asik sekali. Jam 3 sore di sini akan ada RC radio control narik Sigra Turbo. Wah. Kamu main enggak sih RC? Hah? Main enggak sih? Dulu pernah main, terus enggak kepengen main lagi takut ketagihan lagi nanti. Susah ngelepasnya tuh susah. Oh, bingung mahal-mahal memang. Harus dikontrol. Nah itu tuh. Jadi silakan boleh ditanya-tanya aja yang mana yang sedang mau dilepas. Hahaha. Wah oh, kenceng ternyata kenceng. Marah dia. Ya bisa aja. Ini pemalu ya. Ini pemalu kamu ya. Halo. Halo, selamat datang di Moto Mobi News Karnaval. Halo. Halo. Saya nggak disalamin ya. Yang ini enggak om. Halo Mobi. Fitra. Bung Fitra, maaf lahir batin. Oh iya maaf lahir batin. Belum ketemu. Hampir nggak masuk sini tadi. Kenapa? Itu ada om Mobi palsu gini-gini. Iya kan disuruh dat masuk kan? Itu bukan yang ngusir ya om ya? Hah, enggak, ngarah sini, ngarah sini. Kayak ngusir gitu, ngusir keluar. Bisa kebalik, coba dia diputer. Bung Fitra naik apa sini? Naik Yaris, Yarisnya om Mobi mana? Dipajang di sana karena terlalu spesial. Karena terlalu spesial. Intinya Yarisnya om Mobi di sini. Karena terlalu spesial, spesial. Iya, ini namanya host yang terlalu narsis. Mana narsisnya? Ini terlalu seperti VIP semua. Iya, iya, jelas, jelas. Dia bikin pameran ini sebenarnya buat pamerin mobil. Karena bikin, enggak, mobil orang juga. Buktinya mobil sendiri tetap dipamerin terus habis itu pajang paling VIP lagi. Iyalah. Kita teman-temannya disuruh di pinggir. Iyalah, ini lo, ini kan sudah VIP, ini sudah VIP. VIP tapi paling pinggir. Pinggir, kan adem. Aduh bapaknya panas gini. Enggak justru itu, ini kan GRS-GRS yang udah dimodifikasi keren-keren. Nah kami itu original. Iya, jadi malu hati kalau dipamerin di sini. Enggak malu hati, justru bangga karena original. Ya itu nanti akan, ya, nanti om ya 20 tahun lagi, orang yang dicari itu yang original. 20 tahun lagi tinggal balikin ke original yang modifikasi, gampang. Belum tentu. Original. Original. Loh, ayam suka original apa crispy? Dibayar berapa? Mau bisa tambahin deh. Lumayan. Jangan-jangan mau. Ini tangan siapa? Ini tangan siapa ya? Udah jadi model. Udah bayar royalti belum kayak punya tangan. Udah dilirik-lirik aja, udah.
Dah, keramaian pakai mic sudah selesai. Bung Fitra, thank you telah datang loh. Thank you loh. Saya nggak pernah diundang secara pribadi. Diundang kok? Nggak pernah. Ayo, enggak. Om pamerin mobilnya. Gini. Enggak. Udah jadi acaranya terus. Datang ya tanggal segini. Enggak. Diperintah, bukan diundang. Datang tanggal segini, kami ambil handphonenya, masukin sendiri ke jadwalnya. Iya. Bukan diundang itu, namanya itu diundang, diperintah, dong. Dipaksa. Enggak dipaksa. Nah, ini Ridwan nih datang tuh. Ya, di WA datang juga. Wan, lu dari Klaten? Enggak, dari sini. Hah? Dari Jakarta. Enggak, mau bela-belain mau acara ini atau kebetulan aja? Demi Om Hobi dong. Oh. Kurang apa buat Om Hobi, ya kan? Ada maunya. Ada maunya. Enggak, enggak ada apa-apa. Pasti ada maunya. Demi Om Hobi gitu kan. Sejak terjun ke dunia politik dia udah Ah iya. Sampai ajak anak tuh. Iya, oh. Makanya ini emang acara keluarga. Iya, acara keluarga ya. Heeh. Enggak ada yang aneh-aneh kan? Jangan bawa keluarga orang lain, keluarga sendiri. Lu ada mobil diajak buat dipajang di sini enggak, Wan? Enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Demi Om Hobi ini, demi Om Hobi. Dia tidak mau mobilnya tersaingi, dia pamerin mobilnya sendiri di sini. Sebentar, harusnya tuh ada mobil kita-kita semua tuh ada. Cuma rencananya berubah somehow. Udah gitu pasti deh. Bosnya yang ngerubah. Enggak. Siapa lagi bosnya? Iya, siapa enggak. Lagi yang ngerubah? Yang bisa ngerubah kan cuma Nobi. Kita makan siang yuk. Makan yuk. Ini ada Jiares-Jiares ini, klub Jiares berkumpul di sini, berhalal bihalal juga. Lihat ya, di sini ya. Yang paling pasaran tuh merah. Oh, bukan. Ini yang paling pasaran ini merah. Aja. Banyak banget merahnya. Cuma 1 2 3 4 5 6. Merahnya ada 6, sementara putihnya cuma ada 3. Dan mana? Merah tuh pasaran. Faktanya di Indonesia 29% aja yang merah. Ini kebetulan aja yang merahnya lagi rajin. Faktanya tuh yang di sini. Faktanya ada perbandingannya satu jauh ada banget. Satu putih yang masih standar banget, enggak ada prestasinya apa-apa tuh di parkir di sana. Tetap banyakkan merahnya di sini. Merah pasaran. Pasaran. Nah, ini Jiar Yaris. Gearbox-nya udah diganti gearbox ya, Om? Enggak. Tuasnya tapi lo rasain. Oh, tuasnya aja yang diganti. Pas kok, pas. Tet. Enak banget ini. Enak banget. Lopernya. Ada beberapa mobil-mobil parkir sini dan kita sekarang ditemani oleh Om Turbo. Hai. Ini gara-gara netizen banyak sekali nanyain Om Turbo mana, Om Turbo nih, Om Turbo. Iya, jadi datanglah ke sini. Ya kemarin di acara buka puasa bersama giveaway itu ada juga. Ada. Cuma somehow yang edit nggak masukin kamera. Emang tapi di fotonya ada. Emang nggak ada footage-nya? Kecil di atas. Ada, oh, fotonya. Foto doang. Ya, ya. Nah kita mau bahas mobil-mobil ini bersama Om Turbo, mobil-mobil segera datang ke belakang sana. Ini adalah Vario. Vario waktu itu kami pernah pakai warna hitam. Oh iya pernah ya? Pernah warna ya. Hitam manual karena dulu tuh pertama kali VTEC tuh ini. Ya, VTEC di eranya Stilo Genio belum VTEC. Belum VTEC. Nah, yang di Indonesia ya, di luar. Oh, di luar itu udah. Ada. Nah, yang waktu itu VTEC kirain kenceng banget. Ternyata VTEC-nya Vario saat itu adalah VTEC untuk efisiensi. Iya, tapi somehow dia naikin tenaga juga sebenarnya. Ah, tapi enggak signifikan dibanding Genio tuh beda-beda tipis ya, aja rasanya. Ya itulah, di sini kan kadang-kadang banyak varian yang ada sebenarnya di negeri asalnya, enggak masuk sini. Betul. Makanya Type R-nya tuh enggak ada di sini gitu. Sini Type R-nya di dunia ada enggak sih? Ada, di luarnya ada, cuman yang buntung. Oh, yang buntung benar-benar. Buntung. Yang lebih gembung ya? Oh enggak? Enggak, sama. Sama kayak sama. Gini. Yang setelah dia yang jadi gembungan. Nah, setelah dia dua generasi yang jadi agak gembung. Ya. Maestro. Maestro ini... Accord. Accord. Terkenal sekali di masanya. Dulu teman kita juga ada yang make. Iya. Ya. Sekarang jadi penyanyi. Ya. Angga Malik and Essential. Iya. Dan mobilnya yang hancur. Hancur ya? Hancur. Dulu kan dari nyanyi dia terus... Ngantuk kali ya, udah jam. Tabrakan? Ya, masuk ke kali kok. Waduh, masuk infotainment nih. Tabrak pohon palem kalau nggak salah. Masuk infotainment. Pohon palemnya hampir roboh? Hampir roboh. Biayanya nggak apa-apa? Hah? Salah, dikiloin. Dikiloin? Iya. Total loss gitu? Coba nanti tanya ke yang bersangkutan. Ya. Tanya aja. Ada rahasianya Angga bocor di sini. Mistro, nah ini adalah Datsun 510 ya? Datsun kotak kalau orang sini bilang. Datsun 1600. Datsun kotak, jadi di sananya 510. 510. Ya. Ini waktu itu kita mau jadikan proyek cuma tersendat-sendat. Masih akhirnya kendala, jadi didiemin aja. Ya. Diemin aja. Nah, ini 4 pintu. Kita udah ubah menjadi 2 pintu. Ini sana apa sih?
Nah ini kurang tahu persis ya, Bluebird mungkin ya. Ini kan acara kita ya. Serah kita mau buka-buka. Terserah kita. Gua dulu. Oh iya. Sentra. Iya. Nissan Sentra, sini tulisannya Datsun, heran. Iya, Datsun Sentra. Datsun Sentra. Setirnya di kiri. Iya, jadi memang ini varian yang gak pernah masuk sini kalau dilihat. Iya. Setir kiri, dua pintu. Iya loh. Keren juga ya. Iya. Cuma ini ya, nggak tahu nih dari barunya apa gimana nih catnya nih. Nggak, ini kalau ngeliat begini kan ini berarti dia mempertahankan original. Cat aslinya, ini cat, cat asli cat nih. Orisinya. Iya kan? Iya loh. Patina, bener. Ini barang patina. Laurel. Laurel itu nama pembalut bukan sih? Mobil yang lebih paham. Nggak, nggak, ada nggak sih nama? Ada. Laurier itu. Suka gitu kadang-kadang. Yeah. Laurel ini kelasnya mungkin se... Cressida. Hah? Gede-gedenya sih Cressida ya. Cressida kayaknya. Di bawahnya Crown ya. Di bawahnya Crown, bener. Di bawahnya Corona lah. Enggak dong. Di atasnya Corona. Eh, nah ini ada mobil legend. Punyanya Eki. Ya. Fair Lady. Nggak tahu kenapa dipanjang-panjang gini, Ki. Kenapa pakai Hot Wheels gini di sini? Ini punya kenapa ada Hot Wheels-nya? Kenapa dipajang di situ Hot Wheels-nya? Ya biar pernak-pernik aja. Ada pernak-pernik. Emang Eki seneng pernak-pernik ya? Iya. Ya. Ini kalau ditutupin gini, jadi diam loh. Iya, itu jadi diam loh. Karena waktu Diablo itu, dia kan ganti lampu pop-up. Jadi ganti lampu ini gara-gara regulasi Amerika. Mereka nggak bikin lampu, mereka ngambil lampunya Nissan. Oh. Inilah lampunya. Oh gitu? Persis, lihat deh. Browsing, Diablo. Lamborghini Diablo. Jadi ini kalau mau dimodif jadi Diablo bisa? Bisa. Gak usah. Ini DX? Iya, ini Corolla KE. Kalau di Indonesia, di negeri asalnya ada TE. Bermesin 2TG. Ini Recaro-nya ada tombolnya elektrik ada jangan-jangan ya? Apa? Ada tombolnya? Iya, itu buat jok. Hah? Iya, masa ya. Elektrik? Ya, nggak tahu ini buat apanya ya. Gue juga pegang. Kurang paham. Emang mobil-mobil begini nih, kalau udah dibangun ya, jadinya tuh keren-keren banget. Ini juga kayaknya spionnya elektrik. Emang kita ngeliatnya kan keren ya. Ah. Proses ngerestorasi sampai kayak begini sih berdarah-darah. Sampai akhirnya kesel. Ah, apa udah nggak usah aja ya? Ya. Stop ini aja ya, jual aja. Udah pindah bengkel berapa kali kan kita nggak tahu. Bener. Bisa jadi. Ini velg apa ini? Bentuknya lucu. Gak paham gue ya. Cuman ini emang era-eranya Tom's era gitu kayaknya sih. Iya. Nih Levin. Nah, tadi yang punya ngobrol. Ini keren banget ya. Ini batu cincin ini. Batu cincin. Ini Levin. Dia tuh windshield-nya tuh datar banget. Iya. Ya. Kalau ngelihat-lihat sekilas ada mirip-miripnya sama DeLorean. DeLorean. Ya kan? Lancip-lancipnya itu loh. Iya. Itu GMC ya? DMC. DMC. DeLorean Motor Company. Apa corporation itu gitu. Itu pada masanya futuristik banget ya. Futuristik banget. Dan sampai sekarang ya gara-gara dipakai Back to the Future. Iya. Itu jadi makin legend lagi mobilnya. Enggak, tapi emang desainnya bukan gimana ya, emang bagus. Emang keren. Cuma masalahnya dia adalah dalamnya terlalu sempit dan mesinnya terlalu pelan. DeLorean itu. Enggak cocok sama tampangnya. Enggak cocok sama tampangnya. Tapi ikonik banget tuh dengan gullwing door gitu. Vw kombi. Oh, ini atapnya bisa dikatasin lagi deh. Camper ya. Camper van nih. Oh, bukan camper. Ya, gue gak ngerti lah istilah-istilahnya. Ini apa namanya atap ini? Iya, ini ada istilah-istilah tertentu ya. Istilah-istilahnya gak ngerti lah. Motor home mungkin. Ya, motor home. Dulu ya, tahun 80-an, kami pernah menang undian acara tahun baruan di suatu hotel. Waktu masih kecil tuh, sekeluarga. Dapat kijang bak. Terus langsung dijual 20 juta. 20 juta duit dulu tuh ya? Duit dulu. Berarti equal sama berapa? Ah. Kali 10? Kali 10 kali, enggak nyampe lah, 15 kali. Ini kayak ini original paint ya? Ini original paint, ini tau dari mana? Ya enggak, ini kan kelihatan.
Kalau ini pasti original, gue gak tahu kalau yang ini ya. Ini mungkin ada sedikit. Iya. Ya 90% ini original cat lah. Wow. Ini jarang banget nih, Kijang Bak yang notabene mobil buat kerja. Masih ada yang original. Masih utuh begini ya. Iya. Ini berarti lebih kencang daripada Kijang biasa yang MPV ya? Lu tau gak singkatan Kijang apa? Bukan kerjasama Indonesia Jepang. Bukan ya? Bukan. Ternyata itu hoax. Oh, hoax. Berarti gua kena dong. Hot Rod. Apa nih namanya? Apa sih? C10 ya? Hah? C10 bukan sih? Bukan. Apa Dodge? Kalau ngelihat gearboxnya sih mobil lain ini. Kita nih kurang paham sama mobil-mobil begini nih. Jadi kalau salah-salah ngomong, tolong dimaafin. Shifternya Panther. Kita bisa ngolong lihat sasisnya. Enggak usah. Ada Cherokee ini punyanya Galeri XJ dipamerkan di sini juga. Ini Cherokee sih bagus banget ini. Ini Cherokee rapi banget. Ini jok kulitnya juga masih utuh tuh, enggak melengot-lengot. Enggak melengos-lengos, enggak ada blesek-blesek. Ini gantengnya luar biasa. Gantengnya. Ini akhirnya on turbo. Akhirnya kita nyerah juga dengan karburatornya, kita pasang ini Holley brand new. Oke. Gemes banget soalnya. Apa hasilnya? Normal semuanya. Normal semua. Tapi kemarin hidupnya agak susah masih. Ada cocok-cocok gas. Lupa ngocok gas. Iya. Dan tetap ada bau-bau bensin dikit. Tapi jadi enak dipakainya. Jadi enak. Lebih bertenaga juga rasanya. Tapi motor Bobby News karena 2023. Ini Jimny. Iya. SJ. Ini Jimny apa sih? Jimny White. Ini mesti ya? Ditanyain ini. Kamu ini kalau nggak salah ini mesinnya K6 turbo. Karena ada ininya. Iya. Terus ada spion sampingnya gini lagi. Oh iya, Matic. Iya. Iya kan 600. Iya, 600 cc berarti turbo. Mesinnya ya. Merkeong. Four wheel drive Merkeong. Oh bisa White ya? Generasi 2 Merkeong. Ada. Tahun muda. Enggak pernah masuk Indonesia. Enggak pernah. Ini Trepes. Bukan Sierra. Sierra. Bisa ini kan bisa rebah ini depan. Oh, itu bedanya Sierra sama enggak ya? Ini mobil Gaban. Oh, Gaban ini pakainya. Iya, mobil Gaban. Kalau Sariban? Sariban enggak tahu. Mobil Gaban. Apa yang terakhir? Gaban, Sariban. Enggak tahu gua ngikutin. Ada yang ketiganya? Taunya Gaban doang. Baby Benz. W201. Ini Cosworth, bukan? 2.6? Ya. Bukan Cosworth kan? Bukan. Cosworth 2.3 sama 2.5. Iya. Dan ini kebo terganteng di dunia. Iya. Alhamdulillah aja. Masih jalan. Iya, apa ganteng. Terus di sebelah sana ada Toyota... Levin. Levin juga ya? Levin juga. Levin front wheel drive. Sprinter. Sprinter. GR Yaris kami dan Jimny Turbo. Ya. Ini dalam waktu dekat lagi Om Turbo akan ada project ya nanti diomongin ya. Pengen agak beda sedikit. Nanti aja. Makanya subscribe channel Om Mobi dan Motomobi TV dan cek Instagramnya Om Turbo yang nggak pernah diupdate. Terima kasih telah menonton sampai detik ini video panjang ini. Jangan lupa datang ke Cubic ya kalau Anda nonton ini di hari Sabtu ataupun Minggu karena acara ini sampai hari Minggu sampai tanggal 30. April. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Media bla 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 bla. Oh iya, buka website motomobinews.id karena acara ini terselenggara dibikin oleh Motomobi News. Terima kasih telah menonton.